Assalamualaikum KC dan juga pendengar Ria 897. Nama saya Amirul. Saya bertugas sebagai seorang pegawai Cisco. Beberapa tahun dahulu, saya pernah dihantar menjaga sebuah bangunan. Tapi bukan saya seorang. Saya dan beberapa rakan yang lain. Saya selaku budak baru, intik yang baru untuk Cisco, dihantar menjaga sebuah bangunan yang terbengkalai di Singapura. Tolonglah Kesi jangan sebutkan nama bangunan di udara. Tapi untuk pengetahuan Kesi, tempatnya adalah di alamat berikut ini. Mungkin Kesi boleh ke sana. Saya tidak pasti adakah bangunan ini masih lagi ada ataupun tidak. Amirul menceritakan, yang menghairankan saya, bangunan tersebut hanya perlu dijaga pada waktu malam saja. Pada waktu petang, memang tidak ada pegawai. Yang menyeramkan tentang bangunan ini, ia adalah sebuah bangunan yang lama, dah lama terbengkalai. Pendengar 897, kata Amirul dalam kiriman email kepada saya. Bangunan ini tidak mempunyai guardhouse. Bangunan ini tidak ada kamera litar tertutup. Bangunan ini juga, katanya Amirul, bangunan ini juga tidak perlu kita buat clocking. Kita buat pusingan untuk tengok, tak payah. Yang menyeramkan, kami tak ada guard house ataupun guard room, security room, tapi ada front desk. Ia merupakan satu meja betul-betul depan pintu masuk bangunan yang saya dan rakan saya jaga, Kesi. Bayangkan, pendengar. Jadi kata Amirul, cuba anda bayangkan, keadaan bangunan tersebut gelap. Depan bangunan ada pagar, ada pintu besi. Jadi mereka, tempat mereka jaga dalam bangunan di tingkat satu, ada satu meja panjang, dua kerusi. Dan mereka berdua hanya bahagian situ saja yang ada lampu. Lampu yang dipasang pun merupakan lampu yang menggunakan bateri. Setiap yang datang akan tukar bateri pada waktu malam untuk mereka gunakan sepanjang malam sampailah keesokan paginya. Sekitar pukul 8 lebih pagi sebelum transport datang menjemput mereka pulang. Pulang ke headquarters, kata Amirul. Pendengar Ria 897, kalau boleh saya ceritakan sedikit, berikan penggambaran kepada Kesi. Bangunan ini sebelah kiri koridor panjang sepanjang-panjangnya dan sepanjang-panjang koridor ini adalah koridor yang gelap, tidak ada lampu. Sebelah kanan saya tangga turun naik atas. Kesi, bangunan ini tak ada lift. Kalau nak naik atas turun bawah naik tangga sebelah, tapi tangga ini telah pun dipagar. Untuk melakukan checking dan sebagainya pada pegawai yang datang pada waktu petang tengah hari, mereka akan naik tangga. Dan saya dengan rakan saya berdua saja duduk di front desk. Kami harus memastikan tidak ada pendatang-pendatang haram yang menggunakan bangunan tersebut. Ataupun kami harus pastikan, kata Amirul, tidak ada mereka yang ingin mengambil kesempatan bangunan terbengkalai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sihat. Jadi, diceritakan, kejadian yang menakutkan berlaku. Ini dah masuk lebih kurang seminggu saya stesen dekat bangunan ini. Saya dengan rakan saya dua orang. Paling-paling kami berbual, main game. Kadangkala terasa seram, Gizi. Kadangkala di koridor yang gelap, dapat dengar bunyi orang berlari di waktu malam. Hanya kami berdua saja. Dan kami berdua budak baru. Gizi, saya tak tahu kenapa agaknya. Saya ditempatkan menjaga bangunan ini. Sedangkan saya pun kalau jadi perompak takkan masuk. Memang sunyi dan sepi. Pendengar Ria 897, saya ingat lagi tarinya yang tak dapat saya lupakan. Hari itu yang disebutkan oleh pendengar Ria 897, ini yang diceritakanlah ya oleh pendengar yang bernama Amirul dari kiriman email yang saya terima. Dan cuba anda bayangkan, pengalaman ini yang menyeramkan ini berlaku. Katanya kisah ini berlaku pada tarikh berikut ini. Saya rasa saya tak bersebutlah ya. Nanti baik, tapi tak apa, kita teruskan kisahnya. Amirul menceritakan, sedang saya bermain game, kawan saya di sebelah ni dah separuh mengantuk. Dia pun beritahu saya, "Mi, aku tidur kejap. Nanti kau kejutkan aku, kau jaga. Kalau kau ngantuk, kau kejar aku, aku jaga kau tidur."
Jadi saya kata okeylah, kau tidurlah dulu. Dia pun letakkan kepalanya di atas meja, mula terlelap Casey. Saat saya sedang main game, saya ternampak depan pintu bangunan tersebut ni, dia bukan pintu tapi katanya Amirul, seolah-olah macam satu ruang untuk keluar masuk. Jadi di sana nampak macam ada orang jenguk-jenguk tahu dari jauh. Saya sedang main game, tunduk tengok saya punya screen, monitor screen di telefon bimbit saya. Jadi saya boleh rasakan macam ada orang sedang menjenguk-jenguk. Saya rasa tak sedap hati, saya berhenti main game. Saya tak berani nak pandang ke depan. Kemudian saya tengok bawah, saya baca sambil saya kejutkan kawan. Wan, bangun Wan. Rizwan kawan saya bangun. Amin, San. Wan, aku tak sedap hati, aku jangan tidur boleh tak? Okey. Jadi bayangkan, Rizwan dah bangun, Amirul pun bangun, mereka dua duduk berdiam diri. Afsalah, saya pun tulis dekat kertas. Tadi aku nampak orang jenguk dekat tepi sebelah kiri. Si Rizwan tulis, kau biar betul. Sebab tu aku kejutkan kau. KC pendengar Ria 897. Beberapa saat setelah saya letak pen, Wan dengan saya duduk berduaan menjaga bangunan terbengkalai. Tiba-tiba terdengar suara yang menakutkan. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Pendengar Ria 897. Saya kata Mirul istighfar berkali-kali. Wan kawan saya ikut. Kami duduk rapat sangat ketakutan pada malam itu. Kami baca dan baca. Tiba-tiba bila saya buka mata, kawan saya dongakkan kepala depan kami, Casey. Depan kami, saya ternampak macam ada asap di luar bangunan di bawah sebatang pohon. Nampak asap entah keluar dari mana asap tersebut. Dan dipendekkan cerita, malam itu hanya kedengaran suara orang berlari. Yang pertama kami dengar tadi orang beri salam. Selebih dari itu, kami cuma rasa macam ada tak kena pada malam tersebut. Bila keesokan harinya, kami laporkan kepada pihak atasan yang telah pun menyuruh kami menjaga bangunan tersebut. Dengan sekelip mata, kami dipindahkan ke tempat lain dan budak baru yang lain pula mengambil alih tempat kami. Begitu mudah, kami hanya perlu bersuara sebenarnya. Kalau tidak, Kisi, berminggu-minggulah saya dan Rizwan, kata Amirul, akan jaga bangunan itu. Untuk pengetahuan anda, bangunan yang disebutkan adalah sebuah sekolah yang lama. Itu saja yang boleh saya beritahu anda. Selebihnya, anda fikirkan. Ingat, benar atau tidak, jangan kita percaya. Rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Ingat.